kita sudah terbujur kaku, menjadi wajib fardu kifayah kepada saudara kita untuk bertakbir sebanyak 4 kali. Jadi sebelum tiba tuntutan fardu kifayah kepada saudara kita terhadap kita, marilah sama-sama kita tunaikan tuntutan fardu ain untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Tuan Imam yang mengajak kita untuk merenung 2 firman Allah Subhanahu wa taala dari surah At-Takasur. Hebatnya surah At-Takasur ini tadi, bukan saja pada ingatan Allah Subhanahu wa taala tentang kubur, tentang maqabir, hatta zurtumul maqabir, semua akan masuk ke dalam kubur. Raja, menteri perdana, isteri menteri perdana, menteri, tuan imam, mufti, tuan-tuan hakim, mahkamah rayuan, semua akan masuk ke dalam kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu apa ada semasa itu. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Manusia boleh memanipulasi fakta, manusia boleh gunakan apa saja, tapi bila tiba waktu tersebut, kalla saufa ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kalian semua tahu hakikat sebenarnya. Dan begitu juga dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa. Jadi marilah sama-sama insya-Allah kita menunaikan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjaya di penghujung surah Al-Asr, iaitu illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tuntutan untuk kita beriman, tuntutan untuk kita melakukan amal saleh, dan tuntutan yang ketiga, hendaklah kita ingat mengingat dalam perkara kebenaran. Dan begitu juga sentiasa kita berpesan-pesan dalam perkara kesabaran. Khususnya pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid Al-I'tisam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa pada malam yang ketujuh dalam bulan Jumadil Ula tahun 1435 Hijriah. Kalaupun nama Jumat, Jumat ini maknanya dari perkataan jamat. Jamat ni maknanya keras atau kering. Tidaklah mengertikan, oh biasalah ni tak ada hujan, bulan Jumadil Ula. Bukan bulan Jumadil Ula pun tak ada hujan juga. Tak apalah, kita boleh buat cloud seeding. Kita ada teknologi. Masya Allah. Pesawat yang mengalami nahas itu, dia ada semua kelengkapan. I'm not a pilot. You can ask pilot. Boleh tanya juruterbang. Tapi siapa yang itu sebab kita diajar apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berlayarnya bahtera Nuh alaihi salam ketika kaumnya menyatakan Nuh ni sudah gila buat bahtera di tengah padang pasir, di tengah daratan. Sudah gila dia Nuh ni. Tapi dari dek kapal itulah Nuh menyeru. Nuh mengajak anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Walaupun ajakan itu gagal kerana keegoan Kan'an pada ketika itu yang menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'.
Dia fikir yang akan menyelamatkan dia itu ialah gunung. Dia lupa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan, yang boleh matahari terbit, matahari terbenam, yang boleh hujan turun, yang boleh ada cumulonimbus, awan melalui proses itu tadi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan detail menerusi Al-Quranul Karim adalah siapa? Subhan dari Maha suci Allah. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita tak mampu buat apa-apa. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Jadi mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Bersama dengan kemampuan sains dan teknologi, kita jangan lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala jualah yang berada di atas sains dan teknologi itu tadi. Dan kerana itulah bahawa tadi akhi Kamaruzaman bagi tahu saya esok ada solat istisqa di sini. Masya-Allah. Istisqa tu ialah memanglah the meaning of it ialah kita minta hujan. Tapi interpretasi, the interpretation of solat istisqa itu artinya apa? Kita menyerahkanlah di hadapan Allah Azza wa Jalla. We surrender, ya Allah. Apa sya'nu, apa keadaan orang yang surrender? Satu, dia tidak melakukan kezaliman. Dia tak berani. Kalau dia zalim sebelum ini, maka dia akan tarik balik semua kezaliman itu tadi. Kerana dia sudah surrender in front of the Almighty Allah Subhanahu wa taala. We surrender. Dan itu dia mengangkat semua kezaliman, bukan mendatangkan satu kezaliman baru menggunakan mahkamah. Ini nanti masuk pula Sony ni. Masuklah, tak apa, bukan selalu pun. Bukan menghina mahkamah. Ni dengar baik-baik ni Sony. Ini bukan menghina mahkamah. Oh, hang cakap hina mahkamah. Hina Nabi. Kenapa tak dibawa ke mahkamah? Menghina Nabi, menghina kalimah syahadah yang ada tertera wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kafirlah orang yang menafikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi kalimah syahadah. Kenapa tidak dibawa ke mahkamah? Udah tutup ke mahkamah syariah. Udah tak ada ke hakim mahkamah syariah untuk mendakwa perbuatan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Then when I have to comment about kezaliman keputusan mahkamah rayuan, adakah layak untuk saya dihina menghina mahkamah? Sedangkan kita lupa tadi imam baca melalui surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, kalla sawfa ta'lamun, and you will know it. Jadi mudah-mudahan tersebut tadi istisqa, kita menyerahkanlah. Jadi antara tanda orang menyerahkanlah ialah dia menarik balik kezaliman. Tadi saya bercakap pagi tadi di surah Nurul Hidayah batu 3, saya kata mulai saat ini mari kita bagi tahu semua rakyat Malaysia yang beragama Islam agar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sujud itu beritahu Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa akal fikiran kita, bahasa hati kita, bahawa kita berlepas diri daripada sebarang keputusan kezaliman sekalipun mahkamah digunakan. Takbir. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, masya-Allah, beraninya manusia melakukan kezaliman. Allah menerusi hadis qudsi. Ini ada hadis dalam hadis 40. Dalam hadis 40, tuan-tuan mufti tolong ajarkan. Ajarkan kepada hakim-hakim mahkamah
bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pada hadis 40 itu ada menyebutkan inni haramtu dhulma ala nafsi. Lafaz yang begitu sarih, lafaz yang begitu very clear statement from the Almighty Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dhulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman ke atasku, kata Allah. Maknanya haram bagi Allah, Allah menisbahkan dirinya haram bagiku, kata Allah, untuk berlaku zalim. Waja'altuhu muharraman alaikum, dan aku menjadikannya haram bagi kalian. Dalam keadaan kita kata kita menyerah diri, maka marilah sama-sama kita memperjuangkan, iaitu kefahaman bahawa kezaliman mesti ditarik balik. That is the first. And then the second one, kita jangan lupa keadaan orang menyerah kalah ialah dia mengaku kesalahan dia, dia beristighfar, minta ampun, minta maaf. Kalau dengan manusia kita apologize, dan begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun. Jadi mudah-mudahan mukaddimah ini memberi manfaat untuk diri saya agar senantiasa dekat pada Allah, agar senantiasa memastikan kita dan semua umat Islam berjaya tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung perbincangan kita daripada mukjizat ilmiah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siri kedua daripada perbincangan berkenaan dengan kemunculan semula Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu kita mengajak kawan-kawan kita yang non-muslim, khususnya daripada kalangan mereka yang beragama Kristian, agar marilah sama-sama kita menghayati siapa sebenarnya Isa alaihi salatu wassalam dan mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjanjikan munculnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam di akhir zaman. Okey, kita sambung daripada perbincangan tempoh hari di bawah tajuk wama qatalu, tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa. Ini penting kerana nanti akan saya bacakan hadis di mana Nabi Isa ni, antara yang akan dilakukan oleh Nabi Isa selepas menamatkan riwayat Dajjal alaihi laknatullahi alaihi, Nabi Isa alaihi salatu wasalam menamatkan riwayat Dajjal, itu misi utama kemunculan semula Isa. Dan selain daripada itu, Nabi Isa juga akan memusnahkan salib. Kenapa memusnahkan salib? Mesti ada sebab. Jadi di bawah tajuk wama qatalu, tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa. Kalau begitu dia belum mati. Sebab itu perkataan yang digunakan ialah lam yamut. Dia bahasa Arab ni dia memiliki perkataan yang banyak dan dia menunjukkan perbezaan. Kalau kita sebut la yamut, maknanya tidak mati. Siapa yang tak mati? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa nafs itu akan merasakan kematian. Sebab itu digunakan perkataannya lam yamut. Baik, apa beza la dengan lam? Lam maknanya belum, not yet. Bukan dia tak mati. Tapi not yet, belum mati. Wa innama rafa'ahu Allahu ilaihi, akan tetapi Allah mengangkatnya. Baik. Wa huna ayatun yashtabihu ma'naha 'ala ba'd an-nas. Baik. Itu ada ayat dalam Al-Quran yang dia ishtibah, maknanya menimbulkan kekeliruan. Nampak macam ayat ni kata Nabi Isa mati, tapi lain sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jal. Iaitu ayatnya dari surah Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika. Perkataan yang mengelirukan dalam ayat ini ialah mutawaffi. Adakah dia membawa maksud wafat? Wafat, kalau kita kata wafat, wafatlah, meninggal dunia. Finish. Dan tak payah bincanglah. Kalau macam tu betul lah yang Kristian kata, salib. Wa rafi'uka, kalau ikut terjemahan terus, kami wafatkan di kau dan kami angkat di kau. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan kami sucikan engkau daripada orang-orang kafir, perbuatan orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru, dan kami jadikan orang-orang yang mengikutimu di atas atau mengatasi orang-orang kafir. Baik. Kemudian ulasannya, wa qawluhu inni mutawaffika. Ya, perkataan inni mutawaffika dalam ayat ini tadi, tawaffiya huna bima'na an-naum, iaitu membawa maksud naum, membawa maksud tidur. Baik. Apa buktinya pula? Macam mana nak tahu tawaffiya di sini membawa maksud naum? Maka didatangkan ayat yang lain dari surah Az-Zumar ayat 42. Laisa bima'na al-maut kama qala, bukan membawa maksud mati sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Okey. Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sebenarnya ada saya sebut dulu masa perbincangan berkenaan dengan roh. Perbincangan roh masa perbincangan human embryology dulu. Tapi ini dia berkenaan dengan Nabi Isa. Jadi ayatnya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan jiwa ketika tiba saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, yang menjelaskan perkataan tuwfiya itu membawa maksud kematian adalah sambungan ayat tadi, iaitu ya, jiwa yang tidak mati pada ketika tidurnya. Sebab itu kita doa apa? Kita doa selepas bangun tidur, yang merupakan hadis sahih, yang merupakan kelaziman Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, iaitu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Macam mana pula Nabi kata segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, selepas mematikan kami? Mati ke kita masa tidur tadi? Mati dalam hal ini ia membawa maksud tidak sedar apa yang berlaku ketika tidur. Itu maksudnya. Jadi begitulah sebenarnya apa yang berlaku pada Nabi Isa. Iaitu Nabi Isa ditidurkan dalam keadaan tidak sedar dan Allah mengangkatnya. Baik. Begitu juga dalam perkataan yang kedua, dalam ayat yang seterusnya, iaitu dari surah An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Kalau dilihat daripada ayat ini, dan sebahagian daripada ahli kitab lainkan yang beriman dengannya, iaitu beriman dengan Nabi Isa, qabla mautihi, sebelum kematiannya, dia boleh terselewing penafsiran ayat ini. Terutamanya kalau orang macam Abang Kasim,
dan penyokong-penyokong Abang Kasim yang tak mau melihat hadis. Ni tengok Quran je, hang pandai sangat ke bahasa Arab? Sahabat ni pun ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ni? Tu hang siapa? Ha? Hang lebih hebat lagi daripada sahabat. Lebih pandai lagi daripada Nabi. Ha, Abang Kasim tak selamat." Ha. Jadi melihat kepada penafsiran ayat ni, maksud qabla mautihi di sini ai ba'da nuzuli Isa alaihi salam fi akhir zaman la yabqa ahadun min ahli alkitab illa amana bihi qabla an yamuta Isa ba'da nuzulihi. Itu maksudnya, iaitu di akhir zaman bila Nabi Isa turun, ya, di kalangan ya, pendeta padri yang mana dia tahu isi kandungan kitab-kitab terdahulu, bila dia tengok hakikat sebenar Isa ni, dia beriman bahawa Nabi Isa ni adalah rasul yang diutus oleh Allah, dia bukan anak Allah, dan dia beriman dan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang Abang Kasim kata mendewakan Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sony tolong sampaikan salam pada Abang Kasim, suruh dia cepat-cepat bertaubat sebelum Israel datang menjemputnya. Bukan Abang Kasim seorang, Abang Kasim dengan penyokong-penyokong dia. Baik, so clear eh? Daripada ayat tadi menunjukkan Nabi Isa belum mati, lam yamut, not yet. Dan begitu juga perkataan maut tadi, qabla mautihi, iaitu sebelum kematian sebenar Nabi Isa, ya, sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti selepas selesai misinya. Baik. Kemudian al-adillatu ala nuzul Isa. Baik, dalil yang menunjukkan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, kita ambil daripada ayat Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 57 hingga 61. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma duriba ibnu Maryama mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa 'abdun am in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi waj'alna lahu mathalan li bani Israil walau nasha'u ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. شاهد daripada ayat 57 sampai 61 ni ialah perkataan وإنه, iaitu awal daripada ayat 61, وإنه لعلم للساعة, dan sesungguhnya bagi Isa ini tadi la ilmun, bukan la ilmun di sini membawa maksud Isa ni ada ilmu tentang hari kiamat, tentang as-sa'ah, tidak. Tapi maksud la ilmun di sini alamun min a'lamis sa'ah, iaitu turunnya Isa adalah merupakan salah satu daripada tanda kedatangan kiamat. Itu maksudnya. Dan sebab itu ada satu qiraah, ada 14 qiraah Al-Quran. Tanya anak-anak hafiz kita, InsyaAllah mereka belajar qiraah. Dalam satu salah satu daripada qiraah ni ada qiraah yang membaca wa innahu la'alamun. Katanya kalau qiraah kita, tapi janganlah kita pandai-pandai tukar pula, sebab kita qiraah Hafs an Asim. Kalau kita nak, kena belajar daripada awal lah. Macam orang baca alladzina yu'minu, tiba-tiba kita dengar alladzina, boleh tak payah ada hamzah, kita pun ikut alladzina yu'minu. Orang baca wadduha, kita pun baca wadduha, wallayli idza saja, tanpa kita mengaji mempelajari kenapa duha saja. Ni bukan bacaan orang Perak kan, orang Botek bukan. Tapi imalah dia ada bacaan, warash,
Ha, kena belajar. Begitu juga nak sebut daripada ayat surah Az-Zukhruf ayat 61 ni, ada bacaan qiraah yang baca alamun, yang membawa maksud ini petanda kedatangan kiamat. Baik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut fala tamtarunna biha. Maka janganlah kalian ragu-ragu. Siapa yang ragu tentang kemunculan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka gugurlah imannya. Kan? Sebut kafirlah dia. Ha, sedap juga sebut kafirlah juga tu. Kan? Fahamlah tu. Baik. Kemudian ya, dalam ayat yang lain dari surah An-Nisa ayat 157 hingga 159. Ya. Juga ya, ayat pada ayat 159 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Itu ayat tadi yang kita sebut berkenaan perkataan qabla mautihi itu tadi. Qala aktsarul mufassirin, sebahagian besar daripada mufassirin antaranya al-Imam At-Tabari, Al-Baghawi, Ibn Katsir dan begitu juga al-Imam Asy-Syanqiti menyebutkan bahawa dhamir iaitu ganti nama daripada bihi itu tadi merujuk kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Sekarang kita tengok daripada penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya sebutkan tadi, dengan jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang perkara ini. Ni Abang Kasim dengar baik-baik ni Abang Kasim. Iaitu berkenaan dengan perkhabaran Nabi, apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa. Ha. Baik. Daripada Abu Hurairah, sebelum saya lupa, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati periwayatannya oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadi la yushikunna an yanzila fikum ibnu maryam hakaman adla fayuksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir ويضع الجزية لا يقبلها من كافر ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah, والذي نفسي بيده, demi Allah yang jiwaku di tangannya, di dalam kekuasaannya, لا يشكن, akan hampir turunnya, turun ke atas kalian Ibnu Maryam. Siapakah Ibnu Maryam? Siapa lagi kalau bukan Isa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Isa Ibnu Maryam. Ya Isa Ibnu Maryam, wahai Isa Ibnu Maryam. Dia bukan bin pada bapa. Dulu kita dah jelaskan. Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi Isa tidak berbapa ini sebagai menunjukkan tanda kekuasaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda kekuasaannya menciptakan Adam dan Hawa tanpa tanpa benih bapa dan tanpa benih ibu. Baik, bila Nabi Isa ini turun, apa kata Nabi? Hakaman adla, dia menghukum dengan adil, dia tidak menghukum menggunakan air mani yang sudah basi yang kemudian dimanipulasikan dan dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman. Bertaubatlah kalian wahai ahli kimia, bertaubatlah kalian wahai doktor yang memeriksa, dan bertaubatlah kalian wahai sang pendakwa raya, bertaubatlah kalian wahai hakim-hakim yang bersetuju untuk menjatuhkan hukuman. Kerana Allah Subhanahu wa taala murka dengan perbuatan kalian. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan menghukum dengan adil. Lagi fayuksirus salib. Abang Kasim dengar baik-baik nah. Ha? Ni Osman, bukan Osman Jalani. Saya kena pakai
apa garpu pula, nak kena cucuk mata, na'udzubillah. Combi tak ada. Jadi Osman nahabak lah pada Abang Kasim. Nabi Isa ni, dia akan, kata Nabi SAW, dia akan pecahkan salib. Dah tunjuk belum gambar salib pecah? Tak apa, tunjuk kat Sony. Bukti. Nanti mana saya sampai ke Putrajaya, dia kata saya mengajak ajaran sesat pula. Ni tengok ni. Salib pecah. Dan sebelah dia ada gambar khinzir. Apa gambar khinzir pula masuk dalam kitab ni? Baik. Pertama kata Nabi SAW, Nabi Isa memecahkan salib. Nabi Isa ni nak melakukan rusuhan kaum ke? Pecahkan salib. Kita jelaskan di sini. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah anna Isa alaihi salatu wassalam salliba alaihi. Selama ini manusia, sebahagian manusia menyangkakan bahawa Nabi Isa ni disalib. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bila Nabi Isa muncul semula, salib itu dipecahkan menunjukkan orang-orang yang selama ini mendakwa Nabi Isa disalib, mereka akhirnya percaya. Macam mana mereka nak percaya? Sebagaimana kita belajar dalam Syama'il Muhammadiyah, tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana rupanya, rambut Nabi, wajah Nabi, begitulah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu. Sebab Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa, rupa dia macam mana, segaklah dia, tubuh badan dia, kemerah-merahan dia. Jadi bila orang yang membaca di kalangan ahlu kitab tengok waktu itu, betul ni Nabi Isa, rupanya dia tak mati dan rupanya dia bukan anak Allah, not son of God, tapi dia adalah Rasulullah. Inni Rasulullah ilaikum, surah Saf. Baik, kerana itu mereka meninggalkan agama Nasrani dan agama yang sewaktu dengannya, dengan Katoliknya, dengan Anglikannya, dengan Seventh Day-nya, semua mereka tinggalkan. Itulah yang dimaksudkan dengan memecahkan salib. Baik, kemudian wayaqtulul khinzir. Itu sebab ada gambar khinzir ni. Kan? Nanti kan keliru. Dalam ni ada ayat Quran, dalam ni ada hadis, dalam ni ada khinzir. Gambar khinzir. Macam mana pula ni? Ni kitab apa dia bawa ni? Jadi Nabi sebut wayaqtulul khinzir. Nabi Isa akan membunuh khinzir. Apa Nabi Isa bunuh khinzir? Baik. Hayawanun wa huwa muharramun akli fil Islam, fayamuru Isa bi'idamihi wal qada'i 'alal khanazir mubalaghatan fi tahrimi akliha. Sekarang kita tengok bersepah restoran yang menjual pork, makanan berasaskan khinzir, sedangkan ianya haram dan dia najis mughalladah. Abang Kasim tahu mana ni najis mughalladah? Al-Quran tak habaq kata khinzir ni najis mughalladah, Abang Kasim. Kalau hang terpegang apa khinzir, hang kena samak. Hang nak tahu macam mana ni menatang ni najis mughalladah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, iaitu dikiaskan kepada anjing. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma yaghsilhu sab'a marrat ulahunna biturab. Abang Kasim ada tak habaq pada Perdana Menteri? Sebab hari itu dia tak tahu nak jawab. Najis, contoh najis mughalladhah tu apa? Dia pergi tengok TPM. Lah, hang tengok muka TPM apa, jawablah. Contoh najis mughalladhah. Ni Abang Kasim habaq lah. Bahawa dalam hadis sahaja yang memberitahu tentang najis mughalladhah itu tadi, iaitu dikiaskan kepada anjing itu tadi. Iaitu Nabi kata, apabila anjing menjilat berjanamu, maka tuangkan semua, dia dah jadi najis.
kemudian basuh dia dengan 7 kali ulahunna biturab, salah satunya dari dengan air yang dicampur tanah. Then very clear Islam. Islam datang untuk menyucikan manusia. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Begitu. Jadi simboliknya, the interpretation daripada pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi Isa akan menghapuskan khinzir ini tadi. Betapa khinzir ini merupakan hayawan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Bila Allah kata haram, haramlah. Dia macam memakai sutera. Kan? Ambillah mazhab mana pun, haram bagi lelaki memakai sutera. Aduh, dah ada sutera. Yalah, sutera untuk orang perempuan, untuk orang lelaki diharamkan. Tahu mana ni, Abang Kasim? Daripada hadis Nabi lah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sutera ni tadi. Baik, lagi apa? Lagi apa yang akan berlaku apabila Nabi Isa alaihi salatu wasallam muncul semula, turun semula ke muka bumi ini? Wa yada'ul jizyah, iaitu jizyah akan dihapuskan. Macam mana jizyah boleh dihapuskan? Mana datang jizyah ni? Jizyah ya, dalam perbincangan berkenaan dengan negara Islam yang penuh dengan kebajikan, iaitu orang Islam kena bayar zakat, manakala orang bukan Islam yang bernaung di bawah pemerintahan Islam, mereka dikenakan jizyah. Habis Nabi Isa tak kutip jizyah. Kenapa Nabi Isa tak kutip jizyah? Kerana manusia beriman bukan dengan cara paksa, tapi manusia beriman apabila mereka melihat kebenaran setelah terbunuhnya Dajjal. Maka kerana itu jizyah pun tak ada, masing-masing membayar zakat. Sebab itu diteruskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbaluha min kafir, tidak diterima daripada kafir. Kenapa? Kerana tak ada orang yang kufur kepada pada apa yang telah pun dibuktikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Apa yang dibuktikan oleh Nabi Isa? Bahawa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Kerana itu Muhammad dan Isa tidak boleh dipisahkan sama sekali. Artinya agama yang dibawa oleh Isa adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana boleh manusia waladdallin, surah pertama, dan wajib surah ini dibaca oleh semua. Jadi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yafidul malu hatta la yaqbalhu ahadun hatta takuna sajdatul wahidatu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dan harta pun melempah ruah. Kenapa? Karena semua orang bayar zakat. Jadi terbela nasib mereka yang layak menerima bantuan. Harta melimpah ruah. Sehingga jadilah sujud, satu sujud itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Orang merasa rugi kalau tak dapat sujud. Ni solat berjamaah ni tak cukup nanti. Masjid Al-I'tisam ni kalau tak buat renovation, dah buat renovation pun nanti takkan cukup. Kenapa? Manusia merasa rugi kalau tidak dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma sekali. Sekarang manusia dengan selambedeknya mengutamakan bola sepak. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan kemu'jizatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kemunculan semula Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang bukan sahaja misinya membunuh Dajjal, tapi ada penjelasan lanjutan daripada Nabi yang berkaitan dengan penyelewengan akidah di kalangan penganut Kristian, yang menjadi tanggungjawab kepada kita untuk memberikan pencerahan, penjelasan kepada mereka berkenaan dengan penyelewengan fakta dan akidah yang dialami oleh mereka kerana mereka mendakwa
Mereka beriman kepada Isa. Bezanya mereka menyatakan Isa itu adalah Son of God. Jadi tersampai pada perbincangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa manusia menghargai walaupun satu sujud tak mampu untuk mereka nak melepaskannya, kerana begitulah hebatnya, adilnya, berkatnya kepimpinan Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum itu, sebelum saya baca hadis yang seterusnya, di sini ada disebutkan pengharaman khinzir ini bukan kepada hanya kepada kita orang Islam. Bahkan kalau dilihat di dalam buku yang atau kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi yang didakwa sebagai Taurat, begitu juga di dalam Injil ada disebutkan pengharaman-pengharamannya. Sebab itu kalau kita tengok, kita pergi luar negeri, disebutkan kita boleh order makanan apa dipanggil kosher. Kosher, siapa biasa di luar negeri, ini makanan ahli kitab, di mana mereka memang tak makan khinzir. Yang dikatakan sembelihan mereka itu boleh kita makan, dan dia panggil apa, kosher kalau tak salah saya nama dia. Itu. Dan kenapa? Memang ada dalam ajaran mereka, iaitu pengharaman berkenaan dengan khinzir. Dia ada. Kerana di dalam Taurat dan Injil itu, kerana asal Taurat dan Injil itu tadi adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada teaching di dalam Taurat dan Injil itu masih lagi betul. Cumanya bila sudah berkaitan dengan akidah dan syariat yang lain-lain, dia sudah diselewengkan. Baik, pada hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz yang hampir sama, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahi la yanzilanna ibna Maryam hakaman adila falyuksiranna as-salib wa la yaqtulanna al-khinzir wa la yad'anna al-jizya wa la tatrukanna al-qallas fala yas'a 'alayha wa la tadhhabanna ash-shahna' wat-tabaghut wat-tahassud wa la yad'una ila al-mal fala yaqbaluhu ahad. Dia hampir sama isi kandungan dengan hadis yang kedua, dengan hadis yang pertama. Cuma pada hadis yang kedua ni Nabi menunjukkan bagaimana manusia meninggalkan al-qallas. Bila dikaji apa itu qallas, qallas ni iaitu al-fityatu syaba, al-ibil al-fityatu syaba, iaitu unta betina yang muda, yang mahal waktu itu, yang paling mahal, untuk menunjukkan manusia meninggalkan dunia. Kenapa? Kerana mereka mencintai akhirat. Apabila mereka beriman setelah datangnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang membunuh Dajjal itu tadi. Baik, seterusnya soalan, hal yahkumu Isa idza nazala bi syari'ah, idza nazala bi syari'ati Muhammad am ya'ti bi syari'atin jadidah. Adakah Nabi Isa akan bawa syariat baru setelah dia muncul semula, ataupun dia bawa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, jawapannya, ijma'atil ummah ala nuzulih wa lam yukhalif fihi ahadun min ahli syariah. أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية. Telah bersepakat semua di kalangan para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa tidaklah membawa syariat yang baru, sebagaimana syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikesampingkan oleh manusia. Hudud tidak berjalan. Maka ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hudud dilaksanakan. Sama syariat yang dibawa oleh Muhammad itu tadilah yang dipraktikkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebaik kemunculannya. Baik, sekarang kita tengok akidah Nasrani. Sikit masa lagi.
untuk kita tengok perbandingan akidah Nasrani, maknanya pegangan orang Nasrani, orang Kristian berkenaan turunnya Nabi Isa. An-Nasara ya'taqiduna anna Isa huwa ibnullah wa ya'taqiduna annahu qutila wa suliba wa annahu rufi'a ila as-sama' ba'da 3 ayyam min salbi wa jalasa bi janibi abihi ar-rabb. Nabi Kristian kata Isa ni anak Allah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. To clear. Mereka juga beriktikad, berpegang bahawa Nabi Isa ni disalib dan kemudian diangkat ke langit selepas 3 hari. Okey, itulah salib tu kosong tu. Nabi Isa tak ada. Sebab Nabi Isa sudah diangkat. Dulu salib tu ada Nabi Isa. Selepas 3 hari. Itu yang hari Ahad dia pergi menyanyi tu. Tomorrow lah, tomorrow morning. Sebab apa? Nabi Isa mati hari Jumaat. Hari pertama, second day, Sabtu. The third day, hari Ahad dia diangkat. Ada pula riwayat lain, dia kata Nabi Isa dimasukkan ke dalam lahat hari Sabtu. Hari Ahad dia buka. Dia buka kubur tu, dia pun menyeru, Eli, Eli, lama sabakhtani. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Bani Israel maksudnya, Tuhanku, Tuhanku, why you leave me alone? Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa biarkan aku dibunuh? Lepas tu bila Allah ni, yang kononnya Allah ni bapa Nabi Isa, dengar tu, Allah pun angkat dia, duduk di sebelah bapanya. Wa annahu sayanzilu fi akhiriz zaman. Tapi mereka pun berpegang bahawa Nabi Isa ni turun di akhir zaman. Kalau mereka berpegang bahawa Nabi Isa turun di akhir zaman, yang perlu kita betulkan yang mula-mula, yang awal tu kita betulkan. Sebab itu kita bawa ayat Quran tadi, kita terangkan yang maksud mutawaffika tadi bukan dimatikan tapi ditidurkan. Tengok balik riwayat, kerana ada dalam sebahagian riwayat di dalam Taurat dan Injil yang sudah diselewengkan itu, dia ada sebut Nabi Isa ni diangkat, tidur dan diangkat. Itu yang kata Ahlul Kitab. Bezanya Ahlul Kitab ni, dia ketegak, dia tak mau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, apalagi tengok perangai Abang Kasim dan kawan-kawannya yang menolak atau mempersendakan syahadah. Jadi berbalik kepada akidah Nasrani ini, mereka percaya bahawa Nabi Isa diturunkan di akhir zaman. Baik, kalau begitu ya, dan dalam kepercayaan mereka yang disebut Masih ini, Masih ini ada dua. Satu Masih Huda min waladi Daud, dan satu lagi Masih Dalal. Dia kata dia kata yang Masih yang Dalal ni, Masih yang sesat, atau bagi orang Yahudi yang Messiah tu, itulah Dajjal yang mereka tunggu-tunggukan. The King of Jewish adalah Messiah ni. Sebab itu bagi Kristian dia ada dua. Satu Masih yang betul, yang membawa kebenaran, dan dia adalah keturunan daripada Nabi Daud. Manakala Masih yang sesat itu, menurut kepercayaan mereka, adalah daripada keturunan Nabi Yusuf. Itu dalam pegangan mereka. Jadi kalau sudah begitu, bagaimana untuk kita menjadi tanggungjawab pada kita, how we convince them bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memperincikan berkenaan tentang Nabi Isa ini tadi. Baik, kita tahu dah sebut dulu turunnya di Menara Putih. Ini Menara Putih, gambar Menara Putih. Tunjuk sikitlah pada Encik Sony kan. Gambar nanti kata ajaran tak betul pula. Ini gambar Menara Putih ni. Encik Sony. Okay, salam pada Perdana Menteri lah.
Beritahu kata Nabi Isa akan turun di sini. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahawa Nabi Isa turun di situ, dan yakin dan berimanlah kita bahawa hadis ini benar. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa juga akan menunaikan haji. Haji di Makkah Al-Mukarramah. Sama ada hajinya haji tamattu' ataupun haji qiran. Juga ada disebutkan. Riwayatnya riwayat Imam Muslim. Saya tak sempat nak bacakan apa hadisnya yang agak panjang, bagaimana Nabi Isa memimpin, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat menunaikan haji, begitulah Nabi Isa nanti akan menunaikan haji. Maknanya ikut syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjadi pejuang sebagaimana Hawariyin memperjuangkan syariat yang dibawa oleh Isa alaihi salatu wasallam. Kitalah pengganti kepada Hawariyin, kerana generasi kita, anak cucu cicit zuriat keturunan kita bakal menyaksikan kemukjizatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkenaan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Berapa lama Nabi Isa berada di atas muka bumi? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tempoh Dajjal melakukan kerosakan di muka bumi ini selama 40 hari, maka selepas matinya Dajjal di tangan Nabi Isa, Nabi Isa akan berada di bumi ini selama 40 sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Dan kemudian dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Artinya malaikat Israel datang menjemputnya, mencabut rohnya, dan kemudian orang-orang Islam menyelenggarakan jenazah Nabi Isa. Baik, tempoh 40 hari. Hadisnya daripada riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Dan Imam Al-Hakim berkata hadis ini sahih dari segi isnad, jalan periwayatannya, dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Sajalah nak abang ke Abang Kasim. Ini imam-imam hadis. Kalau Abang Kasim sudi, rujuklah pada imam-imam hadis ni. Jadi boleh tahu macam mana beza hadis sahih dengan hadis yang palsu dan sebagainya. Baik, dalam hadis yang berkenaan dengan tempoh Nabi Isa ni, saya baca. Al-Anbiya'u ikhwah la'allat ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Al-Anbiya' ni adalah bersaudara, kata Nabi. Para Nabi ini, ibu-ibu mereka berbeza, tapi agama mereka satu, iaitu Islam. Dia tak berbeza. Nabi Isa tak bawa Nasrani, dan begitu juga Nabi Musa tak bawa Yahudi. Ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya, walakin kana Hanifa. Mana Yahudi, mana Nasrani? Semua pembohongan, manipulasi. Kemudian, wa ana awlan nasi bi Isa. Aku lebih utama di kalangan manusia berkenaan dengan Isa. Maknanya aku orang yang paling rapat dengan Isa. Rapat macam mana ya Rasulullah? Tempoh di antaramu dan di antara Isa kira-kira 600 tahun. 6 kurun, rapat macam mana? Lam yakun baini wa bainahu nabi. Tak ada nabi di antaraku dan di antaranya. Maknanya after Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad berkata fayamkusu 40 sana. Maka dia akan berada di muka bumi ini bagi membimbing umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama 40 tahun. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan generasi kita seterusnya, bila mereka berjumpa dengan zaman Dajjal, mereka selamat daripada fitnah Dajjal. Kita jangan lupa ajarkan pada anak-anak kita doa
dalam tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, dia tak wajib, tapi ianya merupakan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas fil alamin innaka hamidum majid. Dan kemudian ya, bila zuriat keturunan kita nanti berjumpa dengan zaman Nabi Isa, mereka akan berjaya mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi sekian dahulu perbincangan berkenaan dengan Nabi Isa, ini perbincangan kedua. Naam ustaz. Ya. Menara putih. Baik, bina menara putih yang dalam gambar ni tadi ustaz. Baik. Menara putih ini sebenarnya berhampiran dengan Masjid Umawi di Damsyik. Baik. Jadi turunnya Nabi Isa, dia bukan turun betul-betul di masjid ni, Masjid Umawi ni, tapi di menara putih. Inda minaratin baydha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di menara putih waktu iqamat solat subuh. Jadi kok kita malah-malah tu kan. Qul qamatis salat, qul qamatis salat, as-salatu khairu minan nawm. Ingat, Nabi Isa nak turun waktu subuh. Ya. Supaya anak, cucu, cicit, zuriat keturunan kita nanti menjadi orang yang tak miss solat subuh. Dan kalau Nabi Isa turun, ini Damascus, bukan di Tidak Air Jaya, Menara Putih ni. Hang tahu mana zuriat keturunan hang tu akan kekal duduk di Tidak Air Jaya. Kotnya dia duduk nanti di Damascus waktu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka dialah yang tak miss solat fajar ketika turunnya Nabi Isa nanti. Jadi jawapannya ustaz, Menara Putih ni siapa yang buat? Adalah di kalangan orang-orang Nasrani. Ketika masa mereka meruntuhkan menara asal ni dulu, mereka runtuhkan. Jadi ketika Islam berkuasa semula di bumi Damascus ketika itu, maka orang-orang Kristian dituntut untuk membina semula Menara Putih ini. Dengan duit mereka, mereka bina Menara Putih ini tadi. Begitu ustaz. Wallahu a'lam jawapannya. Jadi again, marilah sama-sama kita work on how to convince our brothers and sisters yang masih tak faham, tak jelas berkenaan dengan Nabi Isa ini tadi. Wallahu a'lam. Jadi selamat menjalani ibadah solat istisqa. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Tapi jangan lupa, kita pesan kepada semua pihak, tarik balik semua kezaliman dan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kerana the interpretation of solat istisqa ialah you are surrender in front of the almighty Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Aqulu qawli hadha wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.